wabarakatuh. Shalom, saya Brigpol Hendrik Beno, Babinkam Timas Desa Tedeng. Saya sambang di salah satu lansia, kurang lebih usianya 80-an. Dan Bapak Ibu Saudara bisa menyaksikan kondisi yang sementara ini beliau. Selamat siang, Opa. Ya, Opa, mohon izin, saya Brigpol Hendrik Beno, Babinkam Timas di Desa Tedeng. Hari ini mungkin saya hanya bisa sambang dan menyampaikan keadaan Opa kepada pimpinan tatkala ada sumbangsi atau support dari pimpinan, saya akan sampaikan. Boleh saya bertanya Opa, nama Opa siapa? Ignatius Watawai. Ignatius Watawai. Usia 1957. Lahir di tahun 1937. Oke. Bapak Ignatius kurang lebih 80-an, pada lahirnya pada tahun 1937, ya. Beliau hidup sendiri, Opa. Opanya ini hidup sendiri tanpa istri, tanpa anak, dan kondisi rumah pun hanya titipan, Opa. Ini titipan belas kasihan warga yang membuat rumah sedanya dan tempat tidur, pemirsa bisa saksikan, Bapak Ibu Saudara bisa saksikan, dan kondisi yang ada ini. Harapan Opa terhadap pemerintah apa, Opa? Apa yang Opa harapkan dari pemerintah? Kalau pemerintah membantu, bantu saja. Oke. Tidak menuntut apa-apa selain kalau ada kegerakan hati dari pemerintah, bantu saja. Oke. Iya. Kalau Tuhan kasih rezeki kok, ya bantuan. Iya, kalau Tuhan kasih rezeki, beliau mengharapkan bantuan. Kita juga terminta. Iya. Oke, puji Tuhan. Beliau tidak meminta apa-apa, tetapi saya selaku Babinkam Timas. Cuma kita ini makan minum belum tanggung. Oh iya. Terus beliau katanya makan minum itu warga di depan yang tanggung. Jadi bisa lihat kondisi ini, itu aja Opa. Iya. Doa saya Opa tetap sehat, Opa tetap kuat, dan diberikan pengharapan. Saya berdoa buat Opa ya. Demikian dilaporkan oleh Babinkam Timas Desa Tedeng, Brigadir Polisi Hendrik Beno. Salam Terbata.